Pada malam ini saya nak mengajak ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah sekalian untuk kita membuat satu renungan tentang satu perkara yang menjadi kelaziman kita seharian kita. Satu perkara yang sering kali kita sebutkan, perkataan ataupun ayat yang sering kali kita alunkan, khusus bila mana kita selesai menunaikan kewajipan solat. Antara perkara ataupun antara yang kita lakukan setelah mana menunaikan solat adalah kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, sama-sama kita ucapkan pujian, kesyukuran kita, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala masih lagi memberikan kesempatan usia kepada kita. Dan alhamdulillah, kasih sayang Allah yang masih lagi memimpin kita untuk sama-sama kita berada di masjid ini, tunaikan hak kita kepada Allah. Dan kita mengambil kesempatan sebelum masuknya Isya, menjunjung satu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pertemuan kita pada malam ini ada malaikat yang mencatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pada malam ini saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian untuk kita membuat satu renungan tentang satu perkara yang menjadi kelaziman kita seharian kita. Satu perkara yang sering kali kita sebutkan, perkataan ataupun ayat yang sering kali kita alunkan, khusus bila mana kita selesai menunaikan kewajipan solat. Antara perkara ataupun antara yang kita lakukan setelah mana menunaikan solat adalah kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita sebut tentang doa, doa yang menjadi rutin penutup kepada doa yang dibacakan oleh imam ataupun oleh kita sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, doa ni doa yang memang kita dah letak dalam minda kita. Doa ni memang kita dah hafal, doa ni memang menjadi rutin harian kita setiap waktu selepas solat. Ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut doa itu, marilah sama-sama kita mengambil sedikit manfaat daripada dua ketiga ayat daripada firman Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam surah Al-Baqarah, insya-Allah pada malam ini saya nak mengajak semua untuk mengambil manfaat ayat yang ke-200 daripada surah Al-Baqarah sehingga ayat 202 daripada Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Tiga ayat daripada surah Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji yang telah kamu laksanakan, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembesaran kepada Allah, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut ataupun memuji datuk nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu ada di kalangan manusia, kata Allah, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit kebaikan pada hari akhirat. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, dalam rentetan ayat ini Allah cerita kepada kita tentang kemuncak rukun Islam, kemuncak tanda Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan rukun yang kelima, iaitu ibadah haji. Rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, dia tak diwajibkan kepada semua. Seperti kefarduan salat, seperti kefarduan puasa. Ibadah haji kefarduannya hanya kepada mereka yang ada kemampuan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ibadah haji, kemuncak kepada ibadat dan tanda kita sebagai Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan rukun yang kelima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila selesai ibadah haji, kata Allah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Seperti mana kamu menyebut nama ayah-ayah kamu, nama nenek moyang kamu. Ayah-ayah ibu rahmat Allah sekalian, diriwayatkan orang-orang dulu ni, bila mana mereka menunaikan ibadah haji, mereka sering kali menyebut nama-nama keturunan mereka. Dalam duk bersembang, habis dah pelaksanaan haji, mereka duk bersembang. Dia kata, ayah aku dulu, nenek moyang aku, tok wan aku dulu ni. Dia orang ni yang duk bagi makan kepada orang-orang haji ni. Dia orang ni yang bagi minum kepada orang-orang haji. Dia orang lah yang menyantuni orang-orang haji. Sehingga dikatakan orang-orang Arab yang dulu ni, mereka melantunkan syair memuji keturunan-keturunan mereka. Dia puji. Sebab itu ayat terahmat Allah sekalian, Allah buat teguran pada ayat ni. Allah kata, bila mana kita selesai mengerjakan ibadah haji, pada waktu itu ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya seperti mana kamu ingat kepada kaum kerabat. Bahkan lebih lagi kamu kena ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, kita hari ini dirahmati Allah sekalian, bila mana kita menunaikan ibadah haji, kadang-kadang kita perasan tak? Bila mana ada waktu yang kita sebut tentang mustajabnya doa, waktu di Arafah. Antara perkara yang menjadi, orang kata, saranan kepada kita memperbanyakkan amalan sunat. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebahagian daripada kita boleh duduk melepak dekat padang Arafah, boleh duduk bersembang pula dengan kawan-kawan, cerita pasal politik Malaysia. Cerita pula pasal isu dalam Malaysia. Cerita pula pasal keluarga. Cerita dia duduk sembang dengan kawan. Dia kata, anak aku ni alhamdulillah lah, ada 10 orang. Semua jadi doktor. Semua jadi doktor. Cerita ayam rahmat Allah sekalian, memperbanyakkan cerita berkaitan dengan diri dia, berkaitan dengan keturunan dia, berkaitan dengan keluarga dia. Ayam rahmat Allah sekalian, Allah menyanggah golongan yang sedemikian rupa. Sebab itu sebahagian daripada mufassir menyebutkan, bagaikan seorang anak kecil yang menuntun ibu dia, meruntun ibu dia. Kan selalu kita tengok anak kecil, apa saja dia panggil ayah dia, apa saja dia panggil mak dia.
Dia nak buat apa? Disebut mak dia, disebut ayah dia. Kata mufasir, begitulah kita kena sentiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan manusia yang berdoa. Dia buat ibadah dan dia mengambil kesempatan untuk berdoa. Antara doa yang dilakukan ataupun dialunkan oleh mereka, Allah rakam dalam Al-Quran. Yang mana doa yang mereka sebut kepada Allah, mereka alunkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang mana mereka minta, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Suburkan tanaman-tanaman kami. Limpahkan kepada kami kekayaan. Berikan kepada kami zuriat keturunan. Ini antara doa-doa mereka yang Allah sebut. Mereka minta kebaikan di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ni Allah bagi kadang-kadang kebaikan apa yang mereka minta dekat dunia, tapi untuk hari akhirat mereka tak dapat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang satu lagi golongan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibu sekalian, ni doa itu imam baca yang kita amin tu. Doa tu doa yang maksur, doa daripada Al-Quranul Karim, doa yang Allah recommend kita baca. Ayam dirahmatullah sekalian, ni doa ni. Sebahagian lagi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengalunkan doa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dia kata, ya Allah, bagikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan juga kebaikan pada hari akhirat. Dan mereka minta, ya Allah, pelihara kami daripada azab neraka. Tiga permintaan mereka. Dan doa ini doa yang Allah rekomenkan kita baca. Ayyam dirahmati Allah sekalian. Apa maksud kepada doa ni? Kita minta, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, ada sebahagian daripada para ulama tafsir, mereka menyebutkan tentang nikmat yang terbaik yang Allah bagi kepada manusia. Ayam dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang kebaikan di dunia, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tak dinafikan untuk mengecapi nikmat dunia. Kebahagiaan di dunia. Dan kadang-kadang kebahagiaan di dunia ini adalah permulaan kepada kehidupan kita dan kebahagiaan pada hari akhirat. Ayam dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang kebahagiaan dekat dunia ni, saya nak ajak ayah-ayah ibu dirahmati Allah sekalian untuk kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tentang kebahagiaan di dunia. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagikanlah kepada kami ini kebaikan di dunia. Yang dirahmati Allah sekalian, kebaikan di dunia antaranya kebahagiaan hidup kita di dunia. Dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang Allah redha dan memungkinkan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah. Tanda, empat tanda kebahagiaan di dunia. Empat tanda. Ayam dirahmatullah sekalian, kita nak cari empat ni. InsyaAllah kita nak dapat empat ni sebelum kita dapat kebahagiaan yang paling hakiki ketika bertemu dengan Allah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tanda kebahagiaan di dunia, al-mar'atu salihah, memiliki pasangan yang saleh dan salihah. Ini antara kebahagiaan hidup, ayam dirahmatullah sekalian. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat kita, Nabi kata, ala ukhbiraka bi khairin ma yaknizul mar'u. Nak dah aku beritahu kepada kamu tentang perbendaharaan seorang lelaki.
Maksud dia harta karun, harta karun seorang lelaki, kekayaan seorang lelaki, aset seorang lelaki, juga aset seorang isteri. Nak tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu salihah, isteri yang saleh. Idza nazara ilaiha sarratha, wa idza amaraha ata'ataha, wa idza ghaba anha hafizatha. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita pandang, dia menyenangkan kita. Bila mana diperintah, dia mentaati. Bila suami meninggalkan, dia akan menjaga diri sebaiknya. Amin rahmatullah sekalian. Nabi kata, itu adalah wanita yang salehah dan ini adalah aset berharga bagi seorang lelaki. Begitu juga seorang suami, bila mana dia dipandang oleh isteri dia, menyenangkan dia, membahagiakan dia. Itu juga merupakan antara alamat kebahagiaan hidup atas muka bumi ini. Kerana perkahwinan ni, ayam dirahmati Allah sekalian, konsep perkahwinan ni, sebab apa yang Allah jadikan perkahwinan ni, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawaddatan wa rahmah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan untuk pasangan itu kecintaan dan juga kasih sayang, rahmah. Kalaulah sepasang suami isteri satu rumah tangga ni, dirahmati Allah sekalian, yang tidak mawaddah, yang tidak ada rahmah, ayam dirahmati Allah sekalian, itu bukanlah ciri-ciri perkahwinan yang diletakkan di dalam Al-Quran. Sebab itu perkahwinan ni, dia bukan perhambaan. Perkahwinan ni, dia tak perlu menjadi satu beban, satu bala kepada salah seorang daripada dua pasangan ni, sepasang pasangan ni. Tetapi perkahwinan itu mesti menjadi mawaddah dan rahmah. Sebab itu Islam ni, yang dirahmati Allah sekalian, Islam ni ajak kita daripada awal. Islam dia mengajar kita bukan ketika mana dah mendirikan rumah tangga, tetapi sebelum mendirikan rumah tangga. Antara doa yang Allah ajak kita untuk kita sentiasa minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ayah-ayah rahmatullah sekalian, kita ada doa kan, kita minta, ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan dan juga zuriat keturunan sebagai penyejuk mata kepada kami, dan jadikanlah kami kepada orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Ayah-ayah ibu rahmati Allah sekalian, kita duk minta ke Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar kita minta, kita kena usaha untuk dapat benda tu. Kadang-kadang kita jumpa orang ibu rahmati Allah sekalian, dia suruh kita doa dekat dia. Doa lah ustaz, supaya saya ni nanti kahwin dia dapat suami yang baik. Ustaz doa lah saya kahwin cepat. Mak doa lah cik ni bagi dapat jodoh yang elok. Kan kadang-kadang ada orang suruh kita doa. Ayam dirahmati Allah sekalian. Bukan sekadar doa, tetapi nak dapat kebahagiaan ni, kata Nabi, melalui benda ataupun proses yang ditetapkan oleh agama. Ayam dirahmati Allah sekalian. Saya satu cerita ayam dirahmati Allah sekalian ni, kisah benar lah. Kawan isteri saya. Ni isteri saya ceritalah. Dia kata kawan dia dulu ni, masa duk mengaji ni, duk bercinta sakan. Bercinta. Sehingga kan dia kata, abang, benda yang kami tak boleh fikir dengan otak kami ni, bayangkan pakwa lah, kita bahasa mudah dia, pakwa dia lah, pakwa kawan ni, pakwa budak ni, pernah tampak budak perempuan ni depan mata kami. Tampak. Serupa macam budak perempuan ni tak ada mak ayah. Tampak. Ayam dirahmati Allah sekalian. Saya jumpa kes ni pun banyak kali lah. Sebab itu kita kena jaga anak gadis kita, kena jaga anak teruna kita. Dan yang peliknya, bila mana kawan-kawan nasihat, hang ni, dia ni dah lepanah baran, hang nak kahwinkan dengan dia ni. Kata, ish, nak buat macam mana, dia kata. Kawan tu pun minta maaf dah, dia kata.
dah minta maaf dah, nak tinggal, dia kata sayang, love till jannah, dia kata. Oh, ni bahasa-bahasa orang kita ni. Ayam dirahmati Allah sekalian, dia kahwin. Kahwin ni pun dirahmati Allah sekalian, nak dikatakan dia tak pernah ada mawaddah dan rahmat dalam keluarga dia. Berapa bulan selepas berkahwin, diceraikan dengan talak tiga. Cerai tu sepasal, yang pukul itu sepasal. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza khataba ilaikum man tardau dinuhu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arid." Kata Nabi. Ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, dengar ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada orang yang datang masuk meminang anak kamu, tak kira lah depa ni bercinta ke tak bercinta, dia masuk pinang anak kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tengok agama dia kamu suka, kamu tengok akhlak dia kamu suka, bagi kahwin. Bagi kahwin. Kerana ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak buat macam tu, akan berlaku fitnah di bumi dan kerosakan yang besar. Hari ini yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang main minang anak kita, kita tanya kerja apa dulu? Hantaran boleh bagi banyak mana? Ayam dirahmati Allah sekalian, yang depan saya ni ada ayah-ayah yang mungkin ada anak yang belum kahwin lagi, anak perempuan. Abang-abang yang mungkin ada anak, suatu hari nanti akan menwalikan anak dia. Ayam dirahmati Allah sekalian, tukang. Ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang orang nak pinang anak kita, tanya. Pak cik nak tanya ni sebelum nak pergi sembang jauh lagi ni. Nak tanya solat ke tak? Kita ni berat mulut nak tanya. Kita sanggup ke bila mana anak kita yang kita bela, kita belai dengan kasih sayang, nyamuk nak hinggap kita, oi marah nyamuk, kelambu kita bakar kerana gigit anak kita. Tengok-tengok bila kahwin, anak kita dizalimi, dipukul, dinafikan hak, nak ke jadi macam tu? Sebab itu tanggungjawab kita untuk pastikan benda tu tak berlaku. Tanya, solat ke tak? Kalau dia kata solat, alhamdulillah. Nak tanya ni mak, pakcik nak tanya, Quran boleh baca ke tak? Eh pakcik, saya lama tak baca Quran, pakcik tak tahu, rasa macam tak pernah boleh. Macam ni lah mak, bulan depan main lain, balik, insyaAllah cari guru, pakcik tak bagi, nak pakcik ke orang lain, tunggu mak dah. Eh. Kita masuk-masuk, kadang-kadang orang main, assalamualaikum, terima kasihlah main masuk minang nak saya. Sembang-sembang nak tanya orang lelaki ni hantaran boleh bagi berapa. Dia duk kira orang tu dulu. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kita tak ambil pengajaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita tengok perkahwinan berlaku, tambah-tambah musim cuti yang dirahmati Allah sekalian, satu yang dirahmati Allah sekalian, bila mana nak bina keluarga, anak-anak kita, cucu kita nak bina keluarga, pastikan keluarga yang nak dibina tu bermula dengan keberkatan. Sebab itu kalau kita tengok proses perkahwinan ni bermula daripada pemilihan, bukan lelaki sahaja kena pilih seorang wanita, wanita juga kena memilih seorang lelaki mengikut acuan agama. Dan ayam dirahmati Allah sekalian, bila mana kahwin ni dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, bila kamu beli hamba, bila kamu kahwin ni, ambil tangan letak dekat dada isteri, baca ni ibu sekalian, ayam sekalian, bila kita kahwin ni, ambil tangan letak dekat dada isteri, Allahumma inni as'aluka min khairiha jabal wa khairi ma jabaltaha alaihi, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebaikan daripada diri dia, yang ada pada diri dia, dan apa yang kau tentukan kepada dia. Jauhkan aku daripada keburukan dia dan apa yang kau takdirkan atas diri dia. Ni Nabi ajak kita. Ayah-ayah sekalian, cuba ingat balik, rasa-rasa dulu ni masa kahwin kita buat tak? Rasa-rasa lah dulu kahwin buat tak? Giling pundak angguk pundak ni. Ibu sekalian, ni sunnah. Sebab itu kita peringat. Saya ada orang baru-baru ni, lebih kurang sebulan lepas dia nak kahwin.
Dia tanya orang kita. Dia kata, ustaz, bagi sikit amalan yang baik lepas kahwin ni. Saya kata, kalau ada sempat, pilih solat, sunat sikit, syukur, minta keberkatan daripada Allah. Lepas tu pegang kepala isteri ni, baca. Wih, dia buat sungguh, Ibu sekalian. Saya pula kebetulan dia angkat nikah, saya free, saya happy. Habis-habis dia angkat nikah, dia main jumpa saya. Dia kata, ustaz, boleh kot nak solat apa semua? Kata, boleh. Ibu sekalian, solat tu baik dah. Baca doa baik dah. Tengok-tengok pengantin perempuan, mata macam tu. Faham tak maksud dia apa? Bulu mata palsu. Ayyamin rahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, seorang yang bermusafir, yang lemah, yang letih, dia angkat tangan, dia kata, ya Rab, ya Rab, ya Rab, tolong aku. Kata Nabi, macam mana Allah nak tolong? Pakaiannya daripada yang haram, makanannya daripada yang haram. Sebab itu, rahmat Allah sekalian, mulakan dengan keberkatan. Sebab orang yang datang ni pun Nabi suruh doakan keberkatan pada pengantin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Agak tak berapa nak hafal doa tu, pergi menyanyi lagu Mahizin pandai. Ha, ingatlah. Ayyamin rahmat Allah sekalian. Kita minta keberkatan kepada rumah tangga tersebut. Ayyamin rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama kata Nabi. Kebahagiaan hidup yang kita minta ke Allah, antaranya kita kena cari adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayyamin rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua kata Nabi SAW. Kata Nabi, wal maskanul wasi'. Tempat tinggal yang baik merupakan kebahagiaan dalam kehidupan. Ayyamin rahmati Allah sekalian, kita tak perlu rumah besar macam istana. Kita tak perlu rumah mewah, tapi cukuplah rumah yang selesa bagi kita. Dan yang ni Nabi ajak. Nabi suruh kita doa. Ni doa yang Nabi ajak. Allahumma ghafir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, bagilah, luaskanlah rumahku. Ya Allah, berkatilah aku dalam rezekiku. Ni Nabi ajak kita untuk berdoa. Ayyamin rahmatullah Allah sekalian, rumah yang selesa adalah menunjukkan, menandakan kebahagiaan dalam hidup. Ni kalau rumah sempit, minta rahmat Allah sekalian, kadang-kadang Allah bagi kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan hidup dalam dunia, kata Nabi, bila mana dia memiliki rumah yang terbaik. Rumah yang ada bilik yang baik, rumah yang ada bilik yang banyak. Sebab bila anak dia pun dah mula dewasa, umur 10 tahun laki perempuan, kena asing tempat tinggal, tempat tidur. Ayyamin rahmat Allah sekalian, dia mewujudkan ketenangan di dalam keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wal jaru salih, iaitu jiran yang salih. Ayyamin rahmat Allah sekalian, tanda kebahagiaan hidup bila mana ada jiran yang baik. Cuba ingat balik jiran kita macam mana. Jiran aku ni kerja buang sampah depan rumah aku, ha, ni problem. Sebab itu dalam satu kata-kata, satu pepatah menyebutkan, carilah jiran, pilihlah jiran dulu sebelum pilih rumah. Nak beli rumah tu, tengok jiran sebelah tu macam mana. Tengok jiran sebelah macam mana. Ayyamin rahmatullah sekalian. Dan kata Nabi SAW menyebutkan tentang kepentingan jiran yang baik. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk syurga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan dia. Sebab tu kena pilih jiran yang baik. Ayyamin rahmatullah sekalian. Kita cuba tengok dalam hidup kita, Allah bagi tak kita jiran yang baik? Cuba tengok Allah bagi tak? Kalau Allah bagi, itu tanda kebahagiaan hidup yang Allah serahkan kepada kita. Saya, Ibn Rahmat Allah sekalian, secara peribadi, Allah bagi kepada saya dan keluarga ni miliki jiran yang baik. Walaupun kami dah pindah lebih belasan tahun, tapi hubungan dengan jiran lama, Masya Allah, cukup baik. Ayah saya sakit tenat. Dalam pukul 12 kita bagi tahu jiran, kita kata ayah ni doktor bagi tahu kemungkinan macam dah tak lama, tinggal berapa jam lagi. Kita bagi tahu dia,
Ibu sekalian tengok-tengok pukul 12:30, dia, mak dia, anak dia boleh sampai ke hospital tunggu sampai ke subuh. Ibu sekalian, itu dah pindah lama belasan tahun. Sebab itu jiran yang baik ni, Ibn Rahmatullah sayang, kalau Allah bagi itu satu nikmat yang besar dalam hidup. Saya, ya Ibn Rahmatullah sekalian, jiran saya ni, Ibn Rahmatullah sekalian, dulu masa kak saya nak masuk universiti, mak saya menangis, ayah saya menangis sebab tak ada duit. Nak bayar yuran tak ada duit. Bukan sekadar nak bayar yuran, nak tampung perbelanjaan keluarga pun tak ada duit. Susah orang kampung dulu. Dapat tahu dekat jiran, ayah Ibn Rahmatullah sekalian, dia tulis cek, dia bagi untuk pergi bayar yuran. Ibu sekalian, jiran macam mana kita dapat ni? Ada waktu dia tanggung beras, dia hantar rumah saya. Bil ayang dia boleh bayar untuk keluarga saya. Ayah Ibn Rahmatullah sekalian, dan dialah antara orang yang bersungguh dan orang yang membawa masuk saya ke sekolah agama. Saya balik 2 minggu sekali, saya balik ibu sekalian, pada hari Sabtu pagi ataupun malam, Ahad pagi ataupun malam, hampir 2-2 hari itu, dia akan ketuk tingkap tempat saya tidur. Pukul 5:30. Saya buka tingkap, dia kata, jom, siap, kita pergi kuliah subuh. Dia adalah orang yang mengajak saya kuliah, untuk hadir kepada kuliah. Ibu sekalian, saya duduk kuliah merata tempat. Saya kuliah ni ibu sekalian, nak kata kalau sebulan ni 20 malam saya kuliah. Ibu sekalian, duduk dalam kubur, mudah-mudahan dia dapat apa yang dia telah laburkan untuk saya dulu. Sebab itu bila dapat jiran yang terbaik ni, itu adalah kebahagiaan hidup yang Allah bagi kepada kita. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, tanda kebahagiaan hidup, wal markabul hani, kenderaan yang baik. Kenderaan yang baik tak semestinya Ferrari, tak semestinya Merc, tak semestinya BMW. Kenderaan yang baik yang selesa untuk kita dan keluarga. Ni kalau kita bawa kereta, kata kat isteri, jomlah kita bawa anak-anak pergi pantai murid sah. Start kereta daripada USJ, elok-elok naik tol, mati tepi jalan. Tak ada rasa kebahagiaan. Mungkin sekejap isteri mengamuk, ha tu lah abang tak servis, tu lah abang tak beli kereta baru. Sebab itu kata Nabi, kenderaan yang baik merupakan tanda kebahagiaan dalam hidup. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian. Sebab itu di samping kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kebahagiaan ketika mana hidup atas muka bumi ni, kita kena bersedia dan kita kena berusaha ke arah tu. Kita kena berusaha untuk dapat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tak bagi kat dunia, dengan kesungguhan kita, dengan kesabaran kita, dia jadi pahala untuk kita kutip nilai pahala itu bila bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, di sebalik 4 kebahagiaan hidup ini, ada 4 perkara yang kata Nabi termasuk dalam perkara yang meletihkan, perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang memberatkan kita. Apa perkara tu? Kata Nabi SAW, Al-jarusu, jiran yang jahat, jiran yang buruk akhlak, jiran yang bermasalah. Ha, ni antara keburukan ataupun keletihan kita dalam hidup. Allah jenuh dapat jiran macam ni. Kan? Duduk sebelah rumah, dia buka lagu pukul 12 pagi, kita dengan anak-anak kecil. Bila kita tegak, biarpilah rumah aku. Banyak dah berlaku hari ni. Tu yang kes bunuh kat Sungai Petani, bukan kes jiran bermasalah ke? Sehingga tak ada kasih sayang dalam masyarakat, bertengkak-bertengkak, tikam. Ayah minta rahmat Allah sekalian, Nabi kata itu antara benda yang meletihkan kita dalam dunia. Yang kedua kata Nabi, isteri yang tidak salehah, isteri yang bermasalah kepada kita, tidak ada sakinah dan mawaddah dalam keluarga. Ayah sekalian, keletihan dalam hidup kita. Kata Nabi SAW, kenderaan yang tidak nyaman, start-start rosak, start-start rosak. Dan akhirnya kadang-kadang kita pula bebai. Bebai tu satu hal dah. Kadang-kadang kita tak reda dengan apa yang Allah bagi kat kita. Kadang-kadang Ibu Rahmatullah sekalian, bila mana jadi ujian kepada kita, akhirnya menyebabkan kita boleh apa dosa di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebab apa? Duk maki. Mulut kita keluar perkataan yang tak baik.
Dan yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggal yang sempit, yang mana kadang-kadang berlaku ketenangan, ketegangan dalam rumah tangga. Ayam dirahmati Allah sekalian, ini juga meletihkan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayam dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kebahagiaan hidup, kita mencari sebaik mungkin kebahagiaan itu. Walaupun kebahagiaan yang utama yang kita nak harapkan, wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan pada hari hari akhirat. Ayah ibu sekalian, jangan tinggal. Sebab orang-orang yang terdahulu mereka doa, Rabbana atina fi dunya hasanah, minta hanya kebaikan dunia. Tapi Allah kata, mintalah juga kebaikan yang lebih utama ketika bertemu dengan Allah, iaitu pada hari akhirat. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqina azaban nar. Dah kita minta kebahagiaan hidup kat dunia, kebahagiaan pada hari akhirat, waqina azaban nar, itulah kebahagiaan yang sebenar. Apa yang sebenarnya? Bila masuk dalam syurga, tak disentuh oleh api neraka. Ayam dirahmati Allah sekalian, kita kena ada tekad, kita kena ada usaha, kita kena ada upaya kita sendiri untuk pastikan ketika mana kita jumpa dengan Allah, Allah hisap kita, kita masuk syurga tanpa disentuh oleh bahang neraka. Yang tu yang kita nak, ayam dirahmati Allah sekalian. Allah ustaz, masuk neraka pilih saat, kita manusia ni kena cari pengalaman. Oh, neraka bukan pengalaman. Neraka ni azab. Saya dirahmati Allah sekalian, kawan-kawan dulu ni suka kelola. Kawan-kawan saya, masuk neraka pun lama-lama masuk syurga, dia kata. Ni. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita minta, ya Allah, aku minta kebaikan dunia, kebaikan pada hari akhirat, dan jauhkan aku daripada pada azab neraka. Ayam dirahmati Allah sekalian, doa ni doa yang Nabi ajar bila kita tawaf. Tawaf, kita betul-betul dengan Kaabah, kita betul-betul di Baitullahil Haram. Kita duk tawaf ni ayam dirahmati Allah sekalian, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Cuma kadang-kadang ni yang dirahmati Allah sekalian, bila kita tengok buku panduan tawaf, Allah nak baca doa jenuh. Tergeliat lidah nak baca ni. Ayam dirahmati Allah sekalian, tidak ada bacaan khusus ketika tawaf, melainkan di rukun Yamani sehingga Hajarul Aswad. Situ ya. Doa yang Nabi ajak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ayah ibu sekalian, Nabi ajak kita daripada Yamani sampai Hajarul Aswad, sekali-kali jangan tinggal doa ni. Sekali-kali jangan tinggal. Tengok-tengok, baca-baca, tak sampai lagi Hajarul Aswad, baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita minta lagi. Ini doa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Allahu ta'ala alam. Ayyam dirahmati Allah sekalian, mudahan ada kebaikan apa yang kita sebutkan pada malam ini. Banyakkan berdoa, khususnya doa yang diajar oleh Allah dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala alam, yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.